ya mana-mana toko boy berdosa, toko boy ada sebawa ada ni kita naik kalau yang main satu. Sikit-sikit bas yang aku panah. Lekat dia. Dekat dah tuan tu memang. Tuan tu dia tanah dia tinggi sikit. Lepas tu dia turun bawah. Yalah, dia macam ada bukit sikit. Ada bukit sikit. Dulu kan ada pokok. Pokok ceri tuan tu. Ya mana-mana teroboi. Berdosa. Teroboi ada. Sebarang ada. Ni kita naik kalui. Kalui main satu. Dan dia. Hantar ui dalam ui tak dalam tapi sangkut-sangkut ada ICU ha? Ada ICU masuk ui ikat tak berhati tak berhati apa-apa aku cakap dengan dia kat sebarang lah tengok ada sebarang tu sebarang tu cek dia badan dia belang. Dia lalu dia keluar dia selit kot tu kan. Dia ada boleh tidur. Dia panas dah. Sebab tu dia orang dalam tengok tempat. Dia orang dia tahu. Oh, dia gitu. Tak, dia ada macam jadi macam kawah lah. So dia selam, dia selit kat celah tu dia sampai parah balik. Dia buat. Masuk tu. Dia menanam lah. Bila kita tarik tu ni, kita lalu kat atas dia. Teh. Dia menanam cara dia lah. Dia menanam. Menanam tapi sebab badan pipih. Kalau orang dia menanam dia badan bulat kan. Dia menanam dia ci. Menyerong. Ah menyerong betul. Menanam tu. Meletak awak nanti dia orang datang dia orang angkut semua. Apa dia? Abuh memang geng GPS. Jadi. Google Map bulan 3 2021. Sini. Ha nampak habis tu reban bertaraf 5 bintang. Ni masa bila dia lalu? Tak. Dia tak lalu ni, bukan street view. Oh, street view. Dia mencerap. Tengok tu dia. Beban ayam bertaraf 5 bintang dah tu. Jalan masa tu Amy dah mati apa. Oh. Man yang benda betul man. Ikan lari habis Ah, try hujung tu. Hujung tu pasir. Mana-mana rancang. Kita bersiaran dari sungai apa aku tak tahu tahun ni tapi tahun ni asam bungkah lah. Ataupun ada nama rare di tempat ni Kampung Tok Padurun orang tak tahu. Tak tahulah tak mana panggan. Tak tahulah tak mana rumah. Ha, nama kampung ni Tok Padurun tapi lebih dikenali sebagai Kampung Asam Bungkah dengan pokok jawi. Dengan saya Omar. Tok Padurun aku tak tahu tak mana. Dia rusak. Ini pokok apa man? Ini pokok gajus ataupun pokok janggus ataupun pokok ketebeh. Ini pokok apa man? Ini pokok asam jawa. Semua pokok apa lo man ni? Ini pokok apa man? Ini pokok cermai kot. Aku pun dah lupa lah. Ada? Ha? Ubah. Wah antin. Oh, dia tobang. Itu sejarah semua. Itu dia. Nak kena besok, nak kena berusui. Ha tu, sanggup tak? Biar lu. Ramai ke orang simpan empat belah ni? Kita nak sambung. Tapi kita pun tak tersambung. Ayah kita untuk kau ni. Ha jam. Legend. Tak makan tu. Saya ikan apa makan? Saya. Mana banyak beli orang dia tu. Ini yang nak orang tu tak siap. Ada tu. Si ada Derek. Ha tu, tapi rebah tu kat sini ah tu.
ลูกบะหมอดงแง่สบาเขาคลีโอ้สังกุดสังกุดสมุดหรออืออู้กลับไปตบบังสังกุดสมุดหรออบอดอบอด dalam bahasa Perlis adalah sampah-sampah sarap di dalam sungai. Ha tu contoh obor ni lah. Anti-anti pokok tu. Dan rebor juga dalam istilah lain, duri. Kalau kita cakap rebor dah, kita faham dah duri. Ah, duri pun nak kena ulas. Duri tu macam mana? Masalah lah maksud dia. Orang tak tahu. Kita faham, kita boleh agak tau. Ya nak? Esok? Esok rebor lah kita. Ha, mana mana tak, tak boleh apa. Kena getah. Nak kena ulas juga kena getah. Yang benarnya dapat masalah lah. Aduh. Dia dia okey. Jom main kita pergi cari kereta pula buat escort. Aduh ni. Besar apa dulu sampai ke sana. Takut pokok sana. Pokok ni kot. Abah. Naik juga abah. So tak ada kebah lah, nak cerita kebah habis lah. Kebah dah habis.